Seterusnya adalah dia punya premium chicken burger yang menggunakan Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sehelai dua menu dari Borenos Fried Chicken. Mungkin korang tak pernah dengar sebab Borenos Fried Chicken ni hanya ada dekat Sabah saja. Untuk korang yang follow Instagram aku, minggu lepas aku baru saja balik dari Kota Kinabalu, Sabah. Aku tertanya macam mana rasa Borenos Fried Chicken ni. Mestinya aku order direct dari Kota Kinabalu ke rumah aku ni. Tu, so dekat depan aku ni ada beberapa jenis menu dari Borenos Fried Chicken. Kat sini ada ayam. Ini ada separuh ayam. Ini ada dia punya burger. Aku tak ingat nama. Dia ada dia punya mashed potato, punya ketan goreng. Of course ada air kopi. Oh, dia perut aku lapar gila. Tak sabar nak cuba Borenos Fried Chicken ni. So jom tengok aku makan. Nak cuba dia punya ayam goreng. Dia specialnya Borenos Fried Chicken ni, dia menggunakan spring chicken ataupun boleh dikatakan ayam dara lah. Maksudnya ayam yang muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, panas lagi. Panas. Jadi kan aku cuba satu lagi kan. Kejap, dia punya rasa dia family gila. Tuan sekali, punya ayam ni memang rasa sangat-sangat berempah. So, sangat berperisa rasa dia punya tepung ni. Lembut gila. Oh, amazing. Dia ada sikit-sikit rasa macam KFC. Cuma ni yang ni lebih berempah. Seterusnya adalah dia punya premium chicken burger yang menggunakan charcoal bun lah. Aku rasa aku nampak ada bawang, ada cheese, macam ada sos black pepper. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Panas. Roti burger dia lembut gila dan dalam ni dia menggunakan ayam patty yang bahagian lembut. Ha, ni barbecue dia rasa macam manis-manis. Aku rasa barbecue kot. Sedap.
Aku letak sos sikit, tengok macam mana rasa dia. Even better. Eh? Macam mana pula dia ni eh? Kentang dia, aku nak, tak boleh nak cakap apa sebab dia dah lemau sikit. Dia punya mashed potato, nampak dia punya sos kentang tu macam lebih pekat. Okey lah, lebih macam berperisa sikit lah, lebih berempah. Ayam goreng kentang. Okey. Tak banyak sebenarnya restoran makanan segera yang ada ayam separuh macam ni. Isi tak berapa ada. Letak sos sikit. Dia minta akhir sekali. Aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Perut kenyang, boleh tidur. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang belum subscribe, make sure korang subscribe.
Tanda korang support channel Aiz Osman TV. Saya untuk video kali ini, sebarang cadangan ataupun komen korang boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.